Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya kami di Kuantam, channel yang mengedukasi, mereferensi, memberikan informasi tentang seputar dunia peternakan kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk Anda semua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu biar teman-teman tidak ketinggalan informasi lainnya. Kali ini kita akan membuat, dulu saya memiliki permasalahan yaitu kambing saya susah untuk minum ya. Ya, bagi teman-teman yang memiliki masalah tersebut, nanti saya kasih solusinya bagaimana kambing kita suka minum ya. Baiklah, bagaimana caranya? Yuk kita ikuti bagaimana prosesnya. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke prosesnya ya. Yang kesatu, teman-teman harus menyiapkan pisang ya, berapa biji saja. Dan teman-teman bisa cari sendiri ya manfaat pisang ya. Tentunya pasti banyak vitaminnya ya, diantaranya vitamin C ya. Itu baik untuk manusia dan untuk hewan juga ya. Jadi ini sangat bagus ya. Bisa pisang, bisa pepaya ya, yang teman-teman bisa campurkan ya. Selanjutnya saya ini juga menggunakan air cucian beras ya. Air cucian beras, karena air cucian beras ini sangat banyak manfaatnya ya, dan juga gratis ya teman-teman. Teman-teman bisa pesan ke istrinya masing-masing atau ke ibunya masing-masing supaya air cucian berasnya jangan dibuang ya, untuk minum kambing-kambing kita ya. Selanjutnya jangan lupa teman-teman, pisang tersebut diremas-remas ya sampai halus ya. Jadi nggak usah pakai blender, cukup diremas-remas saja dengan cangkangnya sekaliannya, karena cangkangnya juga suka juga ya kambing teh ya. Jadi teman-teman bisa dicampurkan langsung dengan air minumnya. Selanjutnya teman-teman saya campurkan garam juga ya, garam sedikit untuk menambah rasanya gitu kan. Dan memang garam juga kan bagus juga untuk menetralisir dari racun untuk teman-teman kita ya. Insya Allah teman-teman ya, kalau teman-teman memiliki permasalahan seperti saya, insya Allah kalau dilaksanakan seperti ini bisa manjur ya teman-teman. Pasti kambingnya pada suka minum ya. Kita lihat teman-teman bagaimana reaksi kambing saya ya. Karena dulu saya pernah kolaps juga ya, karena kambing saya tidak suka minum ya, diberi minum nggak diminum juga gitu kan, yang ada malah ditumpahin gitu kan. Sekarang alhamdulillah dengan cara seperti ini berebutan ya, berebutan ya. Lihat teman-teman ya, sungguh luar biasa minumnya ya. Silakan kepada teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil. Cukup sekian video dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Dan saya ingatkan kembali juga kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu biar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.